baik-baikin, gimana bisa diceritakan untuk menyambut kesiapan HUT Indonesia ke-25 ini? Iya, jadi hari ini Indosiar Press Conference untuk ulang tahun Indosiar yang istimewa sekali, yang luar biasa sekali. Di 2020 itu ulang tahun ke-25. Kita beda dengan ulang tahun sebelumnya, ada dua malam puncak. Kalau biasanya cuma satu malam puncak, ini ada dua malam puncak. Tanggal 11, konser raya Indosiar 25, konser raya 25 tahun Indosiar luar biasa, tanggal 11 Januari. Kemudian Pesta Perak Luf Indosiar 25, tanggal 12 Januari. Artisnya luar biasa besar-besar, ada Agnes Mo, ada Slank, Iwan Fals, Romai Rama, Rosa, Via Valen, Ayu Ting Ting, Sofia Gotik, semua pokoknya artis top. Dan kita semuanya artis-artis yang memang juga jebolan-jebolan dari program Talent Search Indosiar, The Academy, Bintang Pantura, The Academy Asia. Itu semua akan tampil di satu panggung. Selain itu ada kuis juga ya, yang total hadiahnya itu nanti grand prize-nya ada 250 juta ya. Grand prize kuis jebret Indosiar 25. Kemudian ada juga TikTok Challenge, Luf Indosiar 25 Challenge. Ya, itu lagunya dinyanyikan oleh Via Valen. Kemudian tutorial TikToknya itu diajarin oleh Rara sama Jirayut. Kemudian kita juga ada program Sebar TV ya, di seluruh Indonesia ada 125 TV yang kita sebar ke berbagai daerah di Indonesia, Sebar TV nama programnya. Kemudian juga kita ada program CSR, yaitu memberikan hadiah, bukan hadiah sebenarnya, kita memberikan donasi yang kita kumpulkan dari pemirsa Indosiar kepada orang-orang yang ada di daerah perbatasan, namanya Pahlawan Perbatasan Indonesia. Jadi itu, selain itu juga ada tadi 5 konser luar biasa, mulai dari konser dangdut Perak, kemudian Indonesia Viral Ambiar, kemudian ada konser 25 Magic, ada drama musikal I Hate You I Love You, kemudian ada juga Indonesia Soccer World. Jadi tahun ini spesial sekali karena ulang tahun ke-25 Indonesia. Ya, baik Pak. Untuk dalam penyelenggaraan ini akan dilakukan di beberapa titik. Dua titik ya, pada satu titik untuk dirayakannya. Oke. Kalau nanti malam puncaknya itu akan ada di JCC ya, selama 2 malam. Tapi kalau 5 konser luar biasanya itu kita akan ada di Studio 6 MTech City. Udah sejauh mana Pak untuk saat ini dan persiapannya? Ya, persiapannya artis sudah mulai latihan ya. Di bulan-bulan Desember ini mereka sudah latihan dengan bandnya, dengan musik untuk bikin aransemennya. Kemudian juga kolaborasi juga sudah mulai berkolaborasi untuk cari partnya di mana. Kemudian aransemennya juga, kemudian bikin treatment-treatment itu juga sudah kolaborasi baik dengan dancer maupun dengan yang lain. Jadi sudah mulai. Kemudian kita juga sudah mengumpulkan berbagai promosi, promo-promo ya, ucapan selamat ulang tahun. Jadi menurut kami persiapannya nanti tinggal di tahun depan nih, mulai 1 Januari kita sudah go semua. Mudah-mudahan ini memberikan tontonan yang bagi pemirsa memang bisa memberikan hiburan. Iya baik Pak, tadi kan dengan tagline yang luar biasa, apakah di HUT Indonesia ini akan semeriah dibanding yang kemarin-kemarin Pak? Iya, ya, memang tagline luar biasa ini jadi sebuah tantangan bagi kami. Nanti makanya dari sisi panggung, itu juga panggungnya kita bilang panggung ini sangat dinamis. Nanti akan banyak kejutan-kejutan dan banyak movement-movement ya. Ini yang dari unsur surprise panggungnya. Kemudian nanti kolaborasinya juga ini spesial sekali. Ada beberapa treatment yang belum pernah ada di TV lain. Jadi ini pasti akan luar biasa. Iya Pak. Baik Pak, untuk dalam segi konser nanti, akankah ada artis dari luar negeri kah? Atau kalau artis menurut kami untuk Indosiar lebih cocok artis dalam negeri. Jadi itu kami membuktikan bahwa rating program ulang tahun Indosiar itu lebih tinggi daripada kita mendatangkan artis besar dari luar. Karena artis besar dari luar itu terlalu segmented ya. Sedangkan Indosiar ini dia nge-grab lebih ke mass-nya. Jadi artis Indonesia asal treatment-nya, asal latihannya mereka bisa laksanakan baik, itu ratingnya jauh lebih tinggi daripada artis besar yang kita bayar lebih mahal. Ya baik Pak Egin, untuk saat ini dalam tingkat kesulitan di mana sih dalam perencanaan ini? Ya. Menurut Pak Egin seperti apa? Ya. Yang paling sulit sebenarnya adalah memang urusan latihannya ya, karena itu kan sangat penting satu ya. Tapi mereka alhamdulillah ya, puji Tuhan mereka mau kerjasama, jadi mereka sadar kalau mereka mau latihan sediain waktunya itu pasti bisa berhasil.
Yang kedua adalah pasti persiapan teknis teman-teman produksinya, ya, baik dari sisi set, lighting, persiapan grafis, ya, itu sulit karena ini dua malam puncak, bukan satu malam puncak. Artinya dari sisi semuanya itu akan double, ya, dari sisi treatment, dari sisi kreativitasnya, dari sisi properti, dari sisi semuanya itu akan double. Tapi karena ini spesial 25 tahun, kita bilang ini perak, ya, perak. Maka bagi kami ini pasti akan berhasil. Ya, lagi satu lagi, Pak. Harapan dalam menyambut ulang tahun Indonesia yang ke-25 nanti itu seperti apa harapan Bapak? Iya, harapannya yang paling penting sebenarnya kami ingin memberikan tontonan kepada pemirsa yang bermutu dan menghibur, ya. Tidak ada sensasi yang berlebihan bagi kami, tidak ada menjual keseksian yang berlebihan bagi kami. Kami buat tetap elegan tapi fun, ya. Kemudian harapan ini juga bisa menjadi tontonan yang aman bagi semua keluarga. Itu sih yang kami harapkan. Dan yang paling penting adalah rating tinggi, ya, dan sponsor kami puas, gitu ya, karena ditonton acara ini tonton oleh masyarakat banyak.